Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengaku kaget menerima seragam lapangan untuk bimbingan dan pelatihan menteri di Akademi Militer AKMIL Magelang pada 25 sampai 27 Oktober mendatang. Hal ini disampaikannya ketika melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, AHY yang didampingi oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut pasti ada nostalgia jika berkunjung ke AKMIL. Keduanya diketahui memiliki latar belakang sebagai Tentara Nasional Indonesia TNI. Ia juga mengaku menyambut agenda pelatihan tersebut dengan sukacita. Diketahui, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti bimbingan dan pelatihan di Akademi Militer AKMIL Magelang, Jawa Tengah pada 25 sampai 27 Oktober tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka akan memberikan pembekalan bagi para anggota kabinet. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Umum AKMIL Kapten Ki Nurul Muntaha menyebut kegiatan Kabinet Merah Putih itu akan digelar di Borobudur International Golf Country Club di Kompleks AKMIL. Rencananya, kegiatan tersebut hanya akan berlangsung di lapangan golf dan tidak di kompleks pendidikan. Di lokasi acara akan dilengkapi dengan 120 tenda yang menjadi tempat bermalam bagi anggota Kabinet Merah Putih.